Pertama kita akan konsil alis kita dengan Pruntu. Ini adalah lem stick. Oke, aku akan memberikan suatu dimensi kayak kulit sini ya, tambahan di daerah jidatku ini pakai Mehron putih wax. Putih wax ku udah mau habis. Ini udah aku bentuk kayak bentuknya yang kayak ini tanduk-tanduk gini. Ini mau tak taruh di sini nanti bakal ya, sama untuk nempelinnya aku pakai ini spirit gum. Ini ada spirit gumnya dan removernya, karena kalau nggak pakai removernya dia sulit banget apa namanya lepasnya, sulit banget ya ngebersihinnya, sulit. Jadi ini pakai spirit gum, ini punyanya Mehron juga. Sebenarnya kalau kalian nggak punya wax itu tadi, jadi perbedaannya wax ini dengan ini ada kayak Play-Doh gitu ya. Kalau Play-Doh ini dia lebih kayak empuk ya, lebih nih lebih empuk, jadi gampang penyok. Jadi kalau misalnya ada di sini kamu kenaan gini atau kena misalnya kuasmu, dia akan penyok. Nah kalau yang ini dia lebih kaku ya, jadi kayak lebih kaku gini, tapi dia bisa dibentuk, tapi dia lebih kaku, jadi lebih bertahannya lebih wow. Oke, setelah ditempelin kayak gini, terus kita kasihin lem lagi. Oke, terus keringkan. Karena aku adalah orang yang tidak sabar. Keringkan pakai ini, tapi jangan dekat-dekat. Nah, karena dia nggak kering-kering ya, padahal udah tak kasih hair dryer, mungkin karena dia jadinya panas ya, jadi tambah nggak kering-kering. Aku akan ngemetin dia pakai ini Benai yang warna transparan. Jadi aku pakai bedak yang warnanya putih. Ini aku pakai Mehron Party Pack yang warna putih. Jangan ya, sebelah situ dulu, sebelah sini aja dulu. Ini karena ada yang fail di sini, jadi aku mau tambahin ini Mehron yang lem bulu mata. Oke, sekarang udah di bagian gambarnya ya. Setelah di blok sama Clone White, tapi aku saranin sih next pakai foundation putih aja biar lebih nyaman. Nah, setelah Clone White ini, karena dia pakai base-nya itu cream, jadi sulit banget ngeblend beberapa warna di atas dia gitu. Untuk awal aku selalu bikin sketch nggak jelas dengan warna-warna yang terang, bukan warna hitam, karena sebenarnya untuk menempatkan kayak tempatnya hidungnya di sini, mulutnya di sini, lekukan bibirnya di sini, hanya kayak gitu. Nah, untuk munculin tanduk-tanduk yang ada di atas, aku blok pakai warna gelap dan mulai aku lining dengan warna hitam. Nah, ini karena aku males banget kalau pakai eyeliner, soalnya kan sayang ya, Bo. Jadi aku pakai eyeshadow hitam, cuman harus 2 sampai 3 kali apply, dan juga dia langsung bisa di smudge. Jadi kayak bisa di blend, digradasiin di ujung-ujungnya. Nah, ini adalah proses yang lumayan menyita waktu karena ini kayak untuk inker alias kayak detailing gitu pakai warna gelap. Jadi ini belum di ini ya, blending ya, cuman kayak di detail-detail dulu. Nah, ini karena pipiku terlalu chubby untuk White Walker, jadi mau aku tirusin. Nah, sekarang aku kasih warna kayak warna 2, warna bayangan, yaitu warna-warna yang ingin aku munculkan di sela-sela garis. Nah, ini aku pakai warna biru, lalu aku tajemin lagi pakai warna hitam dan warna putih untuk memberikan kedalaman warna hitamnya, putihnya untuk highlightnya. Oke, terakhir pakai soft lens dan menajamkan bagian-bagian yang perlu ditajamkan.
teman-teman, makasih udah nonton tutorial kali ini. Tutorial kali ini aku persembahkan untuk kalian semua penggemar Game of Thrones yang sebentar lagi sudah masa-masa perang ya, melawan The White Walkers. Jadi apakah saya bisa dikalahkan oleh Jon Snow? Garing banget ya. Ya udah, makasih buat timku kali ini. Ayo masuk semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya ini Vindi. Terus Yola juga punya YouTube. Apa ya? Yola Yo. Velen? Love MUA. Love Velen MUA dan Indah barengan sama aku aja. Ya udah ya, makasih rek. Salam Teko Malang. Sasaji.